Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini bertemu lagi bersama Indra SFN Channel. Dan aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Oke, video yang aku reaksi hari ini itu adalah request dari teman kita ya, yang ada banyak merequest video ini. Dan video tersebut adalah dari bandnya Expos Feat Putra Muhammad, yang nyanyikan atau cover lagu Sis Gone X Pelangi Petang. Wow, ini sangat menarik guys, karena Sis Gone kita tahu itu adalah lagu, salah satu lagu yang memiliki nada tertinggi di dunia. Memang kita tahu ada banyak lagu-lagu yang memiliki nada tertinggi di dunia, dan Sis Gone ini termasuk di dalam kategori tersebut. Dan aku sangat penasaran apakah lagu Pelangi Petang yang dibawakan oleh Expos ini mampu menyaingi tingginya nada Sis Gone. Wow, ini menarik guys untuk kita reaksi ya guys pastinya. Dan ucapkan terima kasih aku kepada kalian yang telah merequest lagu ini. Aku yakin lagu yang akan kita reaksi ini sangat bagus. Dan aku begitu sangat penasaran bagaimana sih akan kehebatan lagu ini. Tapi itu sebelum itu, mari kalian subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe. Dan aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke guys, nggak pakai lama-lama lagi, langsung saja kita ke video karena aku begitu sangat penasaran apakah lagu Pelangi Petang Mas Hab ini sanggup untuk menandingi lagu Sis Gone yang memiliki nada paling tinggi. Oke, kita langsung ke videonya dalam 3, 2, 1, live. Suya Record. Oke. Oh. 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 Awal yang sangat baik guys ya, enak sekali didengar. Oh, keren banget. Oke, guys, di awalnya aja udah keren banget guys. Kalau aku lihat pertama ya guys, dari aransemennya bagus banget. Di situ dia menambahkan ada unsur-unsur blues gitu guys ya. Wow, itu bagus banget di awal. Dan yang kedua, aku suka penampilan dari mereka ya guys ya, sangat rapi menggunakan pakaian jazz gitu guys ya. Wow, karena menurut aku bagi seorang penyanyi itu pertama yang dilihat itu adalah penampilannya. Kemudian kalau dari penampilannya sangat bagus seperti ini guys ya, itu sudah pasti penonton sangat penasaran tuh dengan kualitas dari penyanyi tersebut. Ya intinya itu menambah nilai plus bagi penyanyi ini ya guys ya. Oke, kita play lagi guys. Ini Putra Muhammad guys. I can't live without her love. Oh,
Oke, guys. Oke, guys. Ini keren banget, guys, ya. Ini keren banget kalau aku lihat. Dan tadi nyanyi Sisgon Putra Muhammad ya, guys, ya. Dan di situ aku sangat terkesan dengan suara husky-nya, guys. Karena kalau menurut aku pribadi, original itu tidak memakai husky, guys. Dan di sini dia menambahkan suara seperti suara husky gitu, guys, ya. Karena suara yang seperti ini itu sangat disukai oleh cewek-cewek, guys, ya, waktu nyanyi Sisgon itu. Dan kalau menurut aku pribadi, lagu Sisgon itu biasanya disukai oleh banyak pria, guys, ya. 60% biasanya yang pencinta lagu Sisgon itu adalah pria. Dan pintarnya Putra Muhammad ini, dia mengcover lagu Sisgon dengan menggunakan suara husky yang disukai oleh wanita, sehingga dia bisa menarik wanita untuk mendengarkan, lebih banyak wanita untuk mendengarkan lagu ini, guys. Wow, ini pintar banget, guys, cerdas banget dia. Oke, kita pelajari lagi, guys. Dan aku tadi lihat gini, guys, suara dari vokalis Expose ini seperti rock gitu, guys, ya. Ada kemiripan dengan suara dari Iman J-Rock. Wow, kalau mungkin teman-teman tahu, mungkin ada yang belum tahu Iman Iman J-Rock, mungkin silakan kalian searching aja atau lihat di YouTube. Silakan, mungkin kalau menurut aku ada sangat jelas kemiripan suara Iman dengan suara vokalis Expose ini, guys, ya. Oke, kita play aja lagi, play. Oh, dan disambut oleh lagu Sisgon lagi, guys. Wow, ketukannya udah beda, guys. Apakah dia head voice? Ah. Oke, ketukannya diganti lagi, guys. Hebat, hebat banget. Mereka berpindah ketukan dari beat jadi yang sedang normal gitu, guys. Dan aku melihat di sini tone mereka tinggi, guys. Dan range suara mereka itu berada di tenor, guys, ya. Titik tertinggi dari suara pria. Wow, ini sangat luar biasa. Dan aku pikir dia memakai head voice tadi, guys. Maksudnya itu suara yang ke dalam gitu. Tapi dia nggak menggunakan itu. Dia memakai tenor dan dia langsung membanting, kayak berteriak gitu dengan menggunakan suara beltingnya. Dan itu sangat indah sekali, guys. Aku suka sekali di situ. Nyampai dan sangat stabil begitu nada tinggi gitu, guys. Wow, ini sangat luar biasa. Ini pasti sangat seru, guys. Gimana kedepannya, kita pelajari lagi, guys, ya. Bye. Enak banget, guys. Nah, ketukannya udah berganti lagi, guys. Tinggal lagi ketukannya. Wow, ini Expose dan Putra Muhammad sangat kreatif, guys. Memang betul-betul pemusik yang hebat kalau menurut aku, guys. Dia sangat kreatif, ya, bisa menyanyikan dua lagu ini secara bersamaan. Dan Sisgon dan Pelangi Petang juga menyeimbangi suara lagu dari Sisgon ini. Wow, hebat. Oke, kita play aja lagi, guys. Aku sangat penasaran nih. Aduh. Play. Oh.
Tadi aransemen intro di tengah ini kayak ini guys ya, kayak ada irama-irama musik ini ya, ala-ala Timur Tengah gitu ya guys ya. Kalau menurut aku sih, kalau aku dengar seperti itu. Tapi enak banget guys itu. Disematkannya ala-ala Timur Tengah. Wow, ini cerdas banget nih mereka semuanya. Bentar guys, aku suka banget dia berubah-berubah gitu guys ya, mengubah-ubah ketukan gitu ya. Aduh, itu bagus banget. Yang satu yang pertama ngebeat langsung berubah lagi, terus ngebeat lagi, terus slow lagi. Oh. Dan suaranya, suara ini range warna suara yang tenor itu, aduh, udah hebat banget guys, udah tinggi banget ya. Ini dahsyat nih penyanyi guys, luar biasa band ini. Kita play aja lagi guys, play. Tinggi guys, suara mereka sangat tinggi dan aku suka kali dengan aransemen tadi guys, ditambah-tambah seperti ala-ala Timur Tengah dan ada blues, ada unsur bluesnya juga, ada rock, ada slow, ada ngebeat, ada yang nadanya yang slow juga. Oh, sangat berwarna, bervariasi dan penampilannya juga bagus banget guys. Itu kita lihat, waduh. Pokoknya udah top banget lah kalau menurut aku. Wah, kita play aja lagi guys, play. Oke guys, ini keren banget guys, sumpah aku nggak bohong bahwasannya mereka keren banget di sini. Wow, tadi aku juga ngeliat Putra Muhammad ya, suaranya saat nyanyi Sis God, oh rapi banget. Dan juga band Expose ini juga sangat kreatif ya guys, banyak menambahkan unsur-unsur jenis musik di sini, ada blues, ada seperti slow rock juga, ada musik yang agak ngebeat dan juga ada ala-ala Timur Tengah dan juga suara beltingnya sangat tinggi guys. Ya ampun, titiknya ada di tenor nih guys, memang sangat tinggi nih suara dua pria ini. Dan mereka juga tampan-tampan guys ya, cakep-cakep kalau aku lihat, dengan berpakaian yang rapi, suaranya juga tinggi
berkualitas, energik. Wow, ini anak muda memang sangat-sangat berbakat dan sangat-sangat ini guys ya, sangat mendukung dari kualitas, dan semoga saja dia kedepannya itu bisa menambah lebih baik lagi permusikan Malaysia guys ya. Wow, aku yakin dengan kualitasnya seperti ini. Dan tadi vokalis Expose ini kalau aku dengar ada seperti warna suaranya hampir sama dengan suara Iman dari grup band J-Rock ya guys, kalau aku dengar ya, karena aku suka band J-Rock itu guys ya. Begitu aku dengar, wow ini mirip banget dengan vokalis Iman ya guys ya suaranya. Dan di awal ya, Putra Muhammad suaranya itu sangat lembut, sangat husky. Wah, itu pembukaan lagu yang sangat baik guys ya, dari segi vokal dan juga dari segi keseluruhan olah vokal mereka sangat luar biasa guys. Dan pada saat suara tinggi mereka tetap terjaga vokalnya, nggak turun-turun, tetap stabil dan tetap bagus, enak juga untuk didengar. Wow, ini memang penampilan yang sangat berkualitas, yang sangat wajib lah untuk kalian tonton ya guys ya. Seperti ini, semoga Expose dan Putra Muhammad ini kedepannya bisa menciptakan karya-karya yang bagus juga, yang sebagus ini, sehingga bisa kita dengarkan bersama, bisa kita nikmati bagi para pemusik. Intinya aku suka banget di sini guys, aku sangat bangga banget mendengarkan lagu ini, dan terima kasih bagi kalian yang telah merequest video ini, terima kasih banyak karena aku sangat menyukainya. Oke, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur dan semoga saja video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Aku ingat kembali kepada kalian yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke guys, aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.